Guys, jika kita ke area Blue Water Mars pada malam hari pukul 9 atau 3 malam, tepatnya di sini, kita dapat melihat sesosok hantu wanita. Dia bernama Agnes Doubt. Agnes Doubt bisa ditemui sampai 16 kali, dan setiap pertemuan dengannya, dia akan menceritakan kembali peristiwa dalam kisah hidupnya yang menyebabkan kematiannya. Dari cerita yang dia sampaikan, Agnes jatuh cinta dengan seorang pria, tapi tidak disetujui oleh orang tuanya. Singkat cerita, ternyata Agnes hamil dengan pria itu. Lalu pria itu malah meninggalkannya karena ada wanita lain yang dia cintai. Tentu hal itu membuat Agnes malu dan keluarganya juga malu. Hal ini mengakibatkan orang tua Agnes marah kepada pria itu dan membunuhnya dengan sebuah senjata. Dan setelah kejadian itu, akhirnya Agnes melakukan bunuh diri. Kita bisa menemukan kuburan Agnes Doubt di sini. Dari letak kuburannya yang berada di sini, kemungkinan dia tadinya tinggal di Shady Vale. Agnes Doubt meninggal pada tanggal 4 September 1883 saat umurnya masih 19 tahun.